Hi, welcome back to my YouTube channel. So, today aku akan bikin makeup tutorial Get Ready With Me edisi kekondangan. Jadi stay tune terus, aku akan spill produknya apa aja dan juga beberapa tips untuk teman-teman yang pengen belajar makeup. Pertama yang harus kalian prepare adalah skin preparation untuk mempersiapkan kulit wajah kalian sebelum dipakein makeup. Dan karena ini aku perginya tuh siang hari atau pagi hari, jadi aku butuh sunscreen untuk melindungi kulit aku dari sinar matahari yang sangat jahat ini, apalagi di kota Surabaya. Aku pakainya dari Skin Aqua. Nah, ini bisa dilihat setelah pemakaian sunscreen. Next, aku karena punya kantong mata seperti ini, jadi aku pakai semacam korektor. Tapi aku lagi gak punya korektor dan aku pakai lip cream aja. Aku selanjutnya pakai cushion karena biar cepet aja. Ini aku pakai cushion dari Lux Crème. Dia itu finishnya seperti kulit kita. Menurut aku selama aku pakai ini, dia oxidize. Aku pakai udah berkali-kali dan so far so good. Coveragenya medium to full. Tuh dia kayak. And then karena bagian bawah mata aku belum ke cover, jadi aku akan pakein concealer. Tips buat teman-teman yang memang pengen pakai concealer, aku saranin buat kalian itu pakainya di spot-spot yang memang ada bekas jerawat, dark spot gitu. Kalau misalkan kalian nggak butuh, it's okay, nggak apa-apa. Next, aku akan pakai Maybelline Fit Me Matte and Poreless Control Powder. Masih di bagian complexion, ini aku pakai dari Vocalure. Ini palette yang sangat multifungsi. Ada 3 pieces buat contouring atau bronzing. Ini buat nge-highlight. Biasanya aku pakai dia itu sebagai base eyeshadow dan juga langsung aku pakaiin yang shimmer ini juga ke kelopak mata. Oke, aku akan contour sedikit. Kita lanjut ke blush on. Ini aku pakai Emina Chiclet. Untuk complexion-nya udah segini aja. Ini adalah kunci make up kalian awet dan tahan untuk beberapa jam ke depan. Pakai setting spray. Setelah itu kita tunggu beberapa detik. Ini langsung kita tap-tap pakai bekas foundation. Setelah complexion-nya jadi, lanjut ke part alis. Jadi untuk alisnya biasanya aku sisir dulu. Aku sisir ke atas, yang satunya juga. Makanya itu di ujung dulu, dari tengah ke ujung. Oke, dari tengah terus ditarik ke ujung. Oke, terus dari atas ini ke belakang, nyambungin di bagian ujung tadi. Terus kita tarik ke depan. Kita isi. Nah. Berlaku juga untuk alis yang satunya. Thank you.
Untuk alisnya udah aku rapiin pakai concealer dan sekarang kita menuju ke makeup mata. Untuk makeup matanya aku pakai dari paletnya Vokalure. Dia ada 18 shade dan ini termasuk warna yang natural. Pertama, aku pakai ini dulu untuk warna transisi. Selanjutnya, aku pakai warna ini. Aku akan blend pakai brush yang bersih. Dibawahi ke depan aja. Untuk under eye-nya, aku juga akan pakai warna yang sama, jadi tinggal di repeat aja. Ini tadi udah aku pakein under eye-nya. Untuk selanjutnya adalah part bikin eyeliner. Dulu bulu mata. Aku akan pakai maskara. Nah, ini karena aku pengen pakai bulu mata, aku punya bulu mata dari Berlala. Udah banyak banget di Shopee, kalian tinggal check out aja, nanti aku kasih link di bawah. Ini aku udah pakai bulu mata, ini bagus banget bulu matanya. Aku suka karena dia natural. Ini adalah part selanjutnya, ombre. Ini Maybelline Vinyl E. Guys, I love this look. Oh my god. Step terakhir. Alright, ini dia hasilnya. This is my final look untuk kondangan hari ini. Semoga apa yang aku sharing bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Bye!